Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada banyak tutorial cara untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama kami yaitu Kamim Cok and Terpal. Ini adalah pemasangan terpal bak ya olive green yang ukuran ya agak tebal. Dan cara pasangnya seperti ini. Cara pembuatan kami itu yaitu dari sambungan tengah, lalu kanan kirinya saya bikin mastak. Jadi nggak asal ngelipet terus kasih ring, itu model yang gampangan. Dan saya bikinnya seperti ini, yang memang di dalamnya itu ada besinya ya, untuk mengikut supaya nanti terpalnya itu bisa nanti pas ke kabin ke depan. Cara seperti ini ya. Dan kami buatnya seperti ini, yang cara penyetelannya ini tak ikut-ikut tambang seperti ini. Nah ya seperti ini, terpalnya juga agak tebel. Bagi Anda yang mau juga silakan ya, itu ada nomor WA-nya. Dan ini yang sudah terpasang. Ketika sudah terpasang hasilnya seperti ini, karena kami menggunakan pola ya, jadi nggak asal-asalan gunting terus langsung kita jahit ya. Dan seperti ini hasilnya. Ini tidak memakai besi yang di tengah, apalagi kalau pakai besi tengah juga hasilnya bisa lebih bagus mungkin. Ini sesuai dari orangnya, mintanya sih agak kendoran di tengah. Soalnya untuk orang ini juga minta seperti ini untuk buat angkut sayuran yang untuk ke daerah antara luar desa, luar kota, dan pokoknya jauh lah. Ini Suzuki New Cherry Futura yang all new ya. Harapan seperti ini. Bagi Anda pokoknya dari manapun bisa, silakan WA saya untuk pembuatan terpal bak dan bagaimana supaya caranya hasilnya bagus. Nanti bisa langsung kita ketik WA ya, kita ngobrol di WA. Dan untuk ukuran supaya hasilnya bagus juga nanti kita ngobrolin di WA. Bagaimana supaya bisa rangkanya bisa tinggi seperti itu? Ya dari saya sendiri kan saya bikin rangka dari mulai pengelasan, karena di saya sendiri bukan hanya saya sendiri bikin, dari mulai rangka, motong, pengelasan, dan motong bahan, lalu kita trupkan dari mulai tenda, model kayak tenda, terus saya bikin ya jadi kayak rumah-rumahan gitulah ya. Pokoknya langsung WA aja di kami yaitu 0878 287 10148. Itu nomor B dan WA. Nah, ini di Tegal, Jawa Tengah. Ya, jangan malu-malu. Atau silakan komen ya. Bisa langsung komen, bisa.